Ya cangalek. Hari ini aku mau bikin sambal hijau teman-teman, banyak cabai hijau di rumah, jadi aku mau bikin sambal ala-ala sambal padang kali ya, tapi ya ala pecik sendiri, sambal simple aja. Oke, ini aku nyuci ini aku cuci cabenya. Aku di sini juga pakai sedikit teri ya teman-teman. Ini terinya, teri kawat seperti biasa, teri kawat kayak gini. Ini secukupnya aja. Aku cuma ambil sedikit, gitu. Terinya aku rendam pakai air panas dulu, biar gak begitu asin. Oke, cabai aku potong-potong dulu. Terus aku rebus. Potongnya kasar gini aja. Selesai, masukkan kayak gini. Ini semua sudah bawangnya diiris, bawang merah diiris. Cabai hijaunya direbus dulu teman-teman. Direbus sebentar sekitar 15 menit. Masukkan tauge pakai gilingan kecil. Di sini murah, 50 NT ini. Oke, sudah rasa kayak gini ya. Ini jadi satu prosesnya. Ini akan dulu